Gadget! Hai lo kawan-kawan, bertemu lagi bersama saya Denzili Minecraft Survival lagi guys. Dan ada sedikit pemberitahuan dari saya guys. Seperti kalian lihat yang coklat-coklat di bawah sana ini guys ya, saya sudah menambahkan jalan ini ke sebelah sini. Dan nih, ini jalan ini cuman sampai depan saja guys, cuman sampai sini. Dan okay, kita langsung saja melihat. Oh, udah terjadi tuh tanaman kita guys. Dan kita lihat sekarang perubahan di sini. Nah, saya sudah kasih tangga ini supaya tidak susah naiknya guys. Dan sekarang oh iya guys, di dalam storage room kita ini saya sudah menambahkan yang baru guys ya. Tada, lihat ini, saya sudah menambahkan 4 pilar di dalam supaya tidak kosong aja guys. Dan lantainya ini saya sudah bagusin guys seperti ini. Dan ini gabungan antara plank bridge sama spruce ya guys. Chestnya sudah saya simpen nih guys. Kemarin saya sudah banyak ambil kayu pakai drag hook ini, ngambilin ininya. Dan sekarang saya akan membuat ini guys, cobblestone generator guys. Kita butuh ini, nah bucket. Okay, saya akan ambil dulu lapa ini. Kalau nggak salah itu ada lapa terdekat sini guys. Kita ambil dulu kuda kesayangan kita si Jarot. Okay, turun. Nah ini dia. Okay Jarot, sini kau naik. Okay, maju. Maju coy. Waduh, hilangkan kendali dia. Mabuk dia. Aduh. Dah. Okay, maju. Ya, udah normal. Di sebelah mana ya? Oh ini. Waduh, kenapa harus pakai kuda guys? Dan kita lihat apakah di sini benar atau di aduh, mana itu nggak kelihat, aku jatuh ke bawah ini soalnya jalan. Oh itu guys, iya di sini memang ada ya. Dan saya akan gali saja di sini ya, buat jalan seperti tangga ke bawah ya, supaya kita bisa naik ntarnya. Awas coy. Okay. Weh, hampir saja jatuh. Dan lah, sudah kita ambil. Oh, nggak bisa guys. Waduh, kita harus pakai torch saja ya, supaya hemat. Disimpan di sini. Nice. Sekarang kita ambil ininya. Okay, kita naik sekarang ya. Waduh, naik ke atasnya gimana ini? Okay, kita naiknya lewat sini. Nice. Kita tutupin saja ininya ya guys, supaya kita tidak terjatuh ketika naik kuda ini. Aduh. Okay guys, saya sudah kasih tutup ininya. Dan si Jarot mana? Jarot ini ada karat. Dekerot. Okay, sini. Nice. Kita maju. Oleng lagi dia. Ada zombie, Nice. Mati aja kau. Okay, mati langsung sekali tebas dia. Okay, Jarot. Kita sekarang akan pulang. Nah, jalan sini jadi cepat. Nah, kita masukin dia ke kandang dulu ya. Nah seperti mana kau nih, ada carrot masuk. Giliran ada carrot dia mau dah. Okay, kita tutupin saja pintunya. Dan sekarang kita akan ke dalam sini mengambil batu-batu yang saya sudah bakar guys. Nah ini
Oke, dapat XP. Lumayan. Dan ini mesti ngebakar rupanya dia. Aduh, ketekat tambah lagi saja. Nah, udah. Tadi sini ada apa? Oh, kosong. Di sini. Oh, ini kaktus yang saya bakar, guys. Duh. Ini kita ada apa ya? Oh, ada stone. Nice. Kita satuin aja. Cuman dapat berapa ini? Oke, lumayan banyak, 63. Satu stack kurang satu. Oke. Udah enggak ada lagi nih. Dan sekarang kita buat ini. Oh, hujan ini ternyata. Aduh, hujan segala lagi. Padahal baru mulai. Ah, kita bikin dulu brick apa itu? Brick, ya stone brick. Oke, kita bikin sebanyak, kita simpan dulu di sini bricknya. Nah, oke. Kita bikin brick sebanyak-banyaknya ya. Nah, terus semuanya saja. Kita dapat berapa? Terus cuma 60, ini kurang satu lagi. Kalau ada satu kita jadi 64 ini. Oke, kita bikinnya sebelah mana ya? Dan sebelah sini aja deh. Nah, karena ini enggak terlalu memakan banyak ini guys, banyak tempat. Woi, zombinya berisik banget. Kita simpan di sebelah. Nas, tunggu. Nih, sini. Ini terlalu depan, guys. Munduran sedikit dulu ya. Nah, di sebelah sini. Sebelah sini ya, kurangin satu di sini. Tuh, 2, 3. Nice. Dan sekarang kita tutup ininya. Seperti ini. Oke. Kita kasih sebelah sini gini. Aduh. Sebelah sini. Oke. Nah. Ini ya. Oke, sebelah sini kita pakai ini, guys. Nah. Tunggu. Bagusnya pakai slab ya, guys, di sebelah situ. Kita bikin dulu slab-nya. Oke, mana slab? Slab mana slab? Dari mana slab-nya? Dari ini stone brick slab. Sekali lagi aja dah. Oke, kita kebanyakan ya. Nanti takutnya kurang kalau bikin lagi nih. Berisik banget nih hujannya. Mana slab-nya? Kita larpanya ganti dulu ya sama slab. Oke, kita. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini kayaknya sudah. Sebelah sini kita bolongin ya. Bukan, coy. Bukan, bolongin maksud saya, bolongin. Oke. Jadi kita bikin nanjak ke atas. Tuh. Kok lama ini ya? Aduh, habis. Waduh. Kita pakai slab-nya dong. Aduh, parah ini. Nah, hancurin. Nah, kita ke atas sekarang. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke. Dan ke pinggir sebelah sini 3 ya, guys. Nah, satu lagi. Oke. Tutupin seperti ini. Ntar dulu. Iya, oke. Sebelah sini, kaktus kita sudah pada tumbuh di sana ya. Oke, saya ambil kaktus itu dari mesa biome yang tiba-tiba muncul itu, guys. Aduh, biarinlah. Penting kita dapat kaktus. Dan ini kita kasih bricknya di sini ya. Kasih brick. Nah, seperti ini kita tutup aja ini. Karena bagian belakang tidak terlalu dilihatin ya, guys. Dan sekarang kita bikin buat dah. Maka di sana. Terus gini. Nice. Sekarang mulai sininya ya.
Oke, seperti ini. Nah, chest masih, dan kita bolongin ininya. Chest. Oke, sekarang kita testing pakai. Waduh, nggak bawa airnya juga. Tadi mau bilang testing pakai air. Aduh, sekalian tidur aja ya. Oke, guys. Selamat pagi. Sekarang kita ambil air. Di sini kalau nggak salah, aduh. Kenapa saya nggak ambil dari tadi ini air? Aduh. Jadi biarin lah. Jadi kita punya 3 bucket sekarang. Sekarang kita ambil apa lagi ya? Oke, sudah tidak ada lagi. Tanah saya ambil aja ya, tanah. 64. Mantap. Oke. Sekarang chest, saya butuh chest ini buat bikin hoppernya. Duduh. Hopper mana? Bikin chestnya dua kah? Ntar dulu. Satu. 5 atau 7 ini? 7 ya. Kita lihat dulu lah. Kita bikin dulu lah semuanya lah. Pusing saya lah. Dan hopper kok kurang, cuman satu ini. Padahal masih kurang ini ya, iron ya. Oke, kita cobain aja ya. Bikin lagi intunya. Nah, sudah ada 4. Nah, kita kalau hoppernya itu butuh 4 ya. Chestnya, aduh, ini kebuang-kebuang nih saya nih. Chestnya sudah ada 2 dan sekarang kita simpenin dulu nih. Ini sheet-sheet kayak gitu kita simpenin. Nah, tuh panah di tempat yang lain, guys. Ambil. Oke, sudah bisa ngambil. Dan bikin chest satu lagi ya. Nah, jadi satu chestnya. Waduh, kita bikin lagi nih. Kurang chestnya satu. Satu lagi. Nah, aku masih kebuang. Kita simpen dulu deh panahnya nih. Aduh. Nyempit-nyempitin aja ya. Nah, panahnya bukan di sini kan. Kita di sini. Nah. Oke, mantap. Nah, seperti ini. Oke. Chest. Oke, sudah jadi. Chest 2 dan 4 hopper-nya, guys. Nah, sekarang kita langsung saja ke TKP-nya, guys. Oke, kita ambil dulu ininya. Ininya kok enggak. Oh iya, ini udah full. Saya sekarang tinggal simpen. Simpan ininya ya. Aduh, tunggu dulu. Nah, kita bikin dulu block of coal. Oke, mantap. Nah, kita simpan. Nice. Nah, itu suruh bakar saja ya. Kita diamin saja di rumah. Kita pergi sekarang. Kerang. Ini dan ini, guys. Domba hitam kemarin saya sudah masukin ke kandangnya, guys. Jadi supaya ada variasi saja ya. Ada perbedaan antara domba putih dan domba hitamnya, guys. Dan sekarang kita naik dulu ke sini. Kita tutupin ini jalur yang sebelah sininya. Nah, seperti ini. Ini juga. Nah, ini. Oke, aduh. Slab kita simpan slab di sini. Nah, seperti ini, guys. Nah, nanti kita. Nah, tunggu dulu. Udah benar gini. Kita kasih bridge. Sekarang bridge di sebelah sininya, brick ya. Nah, di sebelah sini brick. Tutup
tutup, nah nanti larvanya bakalan masuk ke lubang sini. Dan untuk air, nah untuk chest kita bikin dulu lah chestnya, supaya sekalian aja ya guys. Hancurin ini, hancurin ini juga. Okay, sudah nice ini. Kita ambil chestnya. Mana chest? Okay ini. Nah sekarang kita ambil hoppernya dan simpan dua chest seperti ini. Jadi big chest. Nah di sebelah sini juga ya. Nice. Jadi fungsi hopper ini untuk mengalirkan barang ya guys. Nah, okay. Kita stun, stun brick. Kita iniin, tutupin ininya. Dah. Salah. Nah, seperti ini. Kita bikin dulu brick-bricknya ya. Yang banyak sekali. Habis. Okay, sudah habis. Sekarang kepijit. Nah, sekarang saya mau bikin apa lagi nih? Oh iya, sebelah sini nih. Kayak yang kurang nih. Iya, naik. Oke, kita kasih dulu air di sini. Cerut. Tuh, bawa kan airnya. Dan terjun ini hancurin dulu ya. Ntar pakai skop dong. Dan larva sebelah sini. Ambil. Oh, hampir saja ya. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Testing dulu. Oke, mengalir ke sini. Oke, dan seperti itu guys fungsi hopper untuk mengalirkan saja ya. Dan sekarang saya mau bikin apa lagi nih? Slabnya kita bikin 2, 3, 4. Dan sekarang tangganya ya. Ya agak rada-rada banyakan aja ya. Nah, sudah ini. Seperti ini ya, kurang lebihnya. Kita mana tangga ini? Kita kasih slab dulu ya sebelah ke atas buat nutupin ini, supaya nanti kalau kita naik ke atas saya tidak terjatuh. Baru saja bilang terjatuh, tidak terjatuh ke dalam larvanya. Dan ini jalan nggak rata ini jalannya guys. Sekarang kita stone brick di sekitar sini. Dan ini nanti saya kasih stair saja ya di sebelah sini. Kita hancurin dulu. Okay. Sudah hancur semua. Okay, sekarang hancurlah kamu lah. Ini mesin pembuat batunya sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal ngedekorasiinnya dengan memakai kayak apa? Ini kita ambil saja supaya tidak riweh nantinya ya. Oke, kita kasih stay di sini. Di sini juga kosong ya. Nah, seperti itu aja dah. Oke. Jatuh. Kita hancurin dulu ininya ya. Supaya sejajar sama kasih dulu di sini. Mati kamu lah. Ini enggak rata banget ini jalannya di sebelah sini ya. Nah, dari sini aja dah. Tes. Okay, sudah. Ini kalau gini enggak enak dilihat, guys, kalau gini. Hancurin lagi dah. Tunggu dulu. Yang di dalamnya juga harus dihancurkan ini ya.
Oke, sudah selesai. Sekarang kita tinggal, aduh. Ah. Kita tinggal nutupan. Nih. Sudah sebelah sini. Kasih sebelah sini. Aduh. Nah. Ini juga. Oke. Sekarang kasih stair lagi sebelah, aduh. Sini. Iya. Aduh, ini jauh sekali di sini. Naik saja ke atasnya di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kasih tengah. Oke. Oke, untung masih bisa di sini. Nice. Oke. Sudah, ini sudah jadi seperti ini ya. Kurang lebih loh. Kok ini aneh ya? Tanjurin dulu. Apanya ini yang aneh? Oh, ini. Aduh, lupa. Nah, kurang lebih dari seperti ini ya. Ininya kita cobblestone-nya, dekorasinya. Dan sekarang mengganti tinggal ini seperti ini. Ini juga nice. Sebelah sini hancurkan. Oke. Yes. Nah, ini juga. Nah, kita jongkok di sebelah sini. Nice. Sudah jadi ya. Seperti ini. Nah, jadi sekarang kita tidak repot mencari batu lagi ya, karena sudah ada cobblestone generator. Dan ini oke, atasnya kita kasih kayak variasi saja dah. Nah, satu lagi. Nice. Sudah bagus ini ya, seperti ini. Dan apalagi yang kurang? Apa kita kasih lagi ya? Atau tidak ini, atau sudah seperti ini saja ya? Duh, masih bus. Kenapa jadi nggak bisa naik? Nah, sebelah sini kalau dikasih gini gimana ini jadinya ya? Nah, toys. Nah, dua-duanya kita cobain saja lah. Masalahnya kalau tidak dicoba ya. Nice. Ini, oh itu jauh nggak kelihatan ya? Dan kita, oh ada zombie. Come here. Come here, mati kau. Waduh, level 11. Lumayan ini, sudah level 11. Naik dulu ke atas. Dan kita akan tidur dulu ya. Keburu banyak zombie ini makan wortel dulu. Oke guys, selamat pagi. Dan sekarang saya mau dekor ininya saja ya. Apanya lagi nih? Kayaknya ini sudah. Oh, ini kita hancurin satu lagi sebelah sini. Oke. Okay. Nice. Ini jalannya tidak rata ini. Wes, ada zombie. Mana itu zombie? Zombie. Mana kau? Mana? Oh, ini. Ini dia muterin. Zombie pillager itu, sayang guys. Saya mau tangkap tadinya. Oke, kita naik. Nice. Sekarang kita betulin itunya lagi ya. Ini. Kita kasih tangga dulu. Kita bikin dulu. Ke sini. Oke. Nah, bikin tangga. Oke, sudah. Dan sekarang kita ke sininya. Ini sudah ya, sudah dikasih tangga kan? Naik saja. Ini kita hancurin lah. Nggak enak dilihatnya soalnya. Nah, nice. Oh, gini ya, kita cobain aja gini. Tuh, salah pijit jadinya. Kita lihat saja kalau gini gimana. Nice, kalau gini ya.
Nah, sini lumayan ya. Jadi kayak ada volume-volume kayak gitu dah. Apa tuh? Nah, kita naik ke sini. Dan ini juga ya. Hancurin ininya. Nice. Kita kasih bridge slide-nya dan satu lagi kita kasih slide-nya. Oke, nice. Turun pakai pickaxe aja ini. Oke, kita ganti dulu ininya. Nice. Oke, guys, saya sudah pasang tadi yang di situ yang bolong. Dan sekarang tinggal apanya ya? Ini hancurin. Nice. Kita kasih larpanya ya. Di dalam, jangan salah. Oke. Udah mantap jiwa ini. Dan sekarang kita ganti saja lantainya, guys. Kita akan skip aja ya karena terlalu lama ini. Yes. Kurang ini, pakai ini aja dah. Nah. Sudah, ini sudah jadi. Kurang lebih seperti ini ya penampakan dari cobblestone generator kita. Kita tes dulu. Yoi, kita ambil. Oh, sangat cepat ini. Oh, kok ada yang keambil ya. Waduh, gak apa-apa dah. Nah, sekarang saya akan apa ini? Ini kayaknya udah ya, dari depan seperti ini. Kita lihat dari jauh. Duh, kehalangan ini. Nah, dari jauh seperti ini. Dari dekat ini sebenarnya sih. Nah, dari samping kanan seperti ini. Nice. Kita lihat dari samping kirinya ya. Nah, dari belakang seperti ini dan samping kiri. Nggak terlalu bagus sih dari belakang. Oke, kayaknya sampai di sini dulu video saya kali ini. Bagi kalian suka video saya, jangan lupa tinggalkan like dan share video saya ke teman-teman kalian supaya video saya banyak yang menonton, guys. Untuk video terupdate, jangan lupa subscribe, guys. Oke, guys, bye-bye.